Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat handai dan rakan-rakan di luar sana. Pada kali ini saya akan membicarakan ataupun mengungsikan tentang program makar di sekolah ya. Program makar yang mana saya telah menyediakan satu program interaktif ya. Alhamdulillah hari ini saya dapat telah menyediakan dua interaktif ya untuk kegunaan di sekolah ya. Okey, kita tengok. Yang pertama, malam tadi saya telah menyediakan informasi Islamik yang bertajuk informasi Islamik bertajuk duduk antara dua sujud, dan pagi tadi saya telah edit sebenarnya. Pukul 8 saya menghadiri gotong royong membersihkan kubur ya di kampung. Balik dan tengah hari pukul 12 lebih saya videokan informasi Islamik tersebut. Dan petang ni pula saya menyediakan satu program interaktif, iaitu untuk penggunaan program makar, program makar bahasa Melayu ya di sekolah, yang mana saya jalankan program makar ni pada hari Selasa, setiap Selasa bahasa Melayu. Okey, ni baru saya create tadi ya. Saya menggunakan tapak yang saya hasilkan untuk RPH ya, RPH online. Saya gunakan ni contohnya minggu ke-37. Okey. Kita dapatkan minggu 37. Terusnya tarikh hari Selasa. Selasa. Ini hari dia. Tapkan hari Selasa. Waktunya pun saya dah ubah suai. Hanya satu waktu saja. Bukan seperti RPS yang ada banyak waktu dia yang tertentu. Period waktu pengajaran. Ini hanya waktu 7.20 hingga 7.40. Okey, ini saya punya. Okey, seterusnya kita tengok. Ini yang saya berhasilkan ni. Table dia bilangan, soalan dan jawapan. Contoh, bilangan satu. Maksud dia lah soalan pertama. Kakak tempat kosong melihat kelakuan adik yang bercakap bohong. Dan jawapannya, di sini buat pilihan. Jawapannya, kalau risau, klik risau. Akan terpapar. Dan di sini juga boleh kita tuliskan jawapannya. RISAU. Risau. Okey. Kita boleh libatkan murid dalam aktiviti ini ya. Kita libatkan murid. Suruh dia buat sendiri. Ini jawapannya risau. Kalau soalan kedua pun begitu, suri baca soalan seterusnya, cari jawapan di sini, klik pilih satu jawapan. Saya hasilkan ni pun memandangkan sudah apa, mungkin telah biasa dengan Jamboard, dengan Delima, Google Classroom, Quizzes. Itu mungkin dah terbiasa murid, mungkin dia akan berasa bosan. Jadi cuba buat sesuatu yang baru ya. Contohnya buat macam inilah. Ini saya create tadi. Okey. Ini saya sharekan, kongsikan program ni, contoh program ni ya, kalau rakan-rakan di luar sana untuk menghasilkan interaktif seperti ini. Sebab menggunakan quizzes dan juga
lain-lain aplikasi itu mungkin dah terbiasa. Jadi kita cuba buat sesuatu yang baru. Jadi saya buat yang baru ni program Makar Bahasa Melayu. Tajuk dia kata adjektif. Okey, nanti kalau kita buat tajuk lain, kita padamkan je ni, gunakan juga tapak yang ni yang dibuat ni. Okey, ni program Makar Bahasa Melayu. Lengkap dengan sama seperti saya buat RPS. RPS, tapak RPS pun macam ni saya buat ya. Okey, ini contohnya Bahasa Melayu. Okay, daripada setiap Selasa. Manakala satu lagi yang ini saya akan ubah suai. Boleh, kita boleh ubah suai saja. Contohnya program matematik. Tajuk dia tips dan formula sifir yang akan saya buat pada hari Khamis. Jadi saya tukar saja minggu sama tarikh. Kita buat Khamis 12 dan tulis Khamis. Dan ini pula dia punya apa, masa tak berubah. Kena terlampau besar agaknya. Kita kena kecilkan sikit supaya dapat satu baris. Oh, okey, tu dia. Save. Ini soalan ni tadi nanti kita tukarlah. Tukar soalan matematik. Itu juga jawapan dia. Tukarkan jawapan bagi matematik. Jadi, panggil murid ke hadapan. Dia pilih jawapan di sini. Terpaparkan dalam LCD ataupun smart TV. Okey, itu sahaja yang saya nak kongsikan ya untuk program di sekolah anda. Okey, jika tidak dapat menghasilkan apa-apa program, saya kongsikan ini untuk digunakan di dalam sekolah masing-masing. Okey, saya rasa itu saja yang saya ingin kongsikan ya. Kongsikan ilmu apa yang saya tahu, yang saya dapat, yang perolehi daripada Allah, sesungguhnya yang baik daripada Allah dan yang buruknya daripada diri saya sendiri. Okey, semoga ia akan memberi manfaat kepada semua, kepada rakan-rakan di luar sana di dalam tugasan seharian. Okey, saya akhir dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.